Welcome to my YouTube channel. Kali ini saya akan membuat lagi sebuah RC plane 2 channel karena bosan ya main RC plane bentuknya itu-itu saja, maka saya akan berkreasi membuat sebuah RC plane dari bahan Epo plane ya, Epo plane. Nah, ini saya modif sendiri bentuknya seperti ini, hampir seperti rudal. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan RC plane seperti ini yaitu aduh sigi ya, central gravity. Yang kedua beratnya itu sangat pengaruh ya, jangan terlalu berat dan jangan terlalu ringan. Dan yang ketiga adalah thrust atau daya dorong ya. Daya dorong adalah kemampuan motor itu mendorong pesawat itu sehingga dapat terbang. Nah, setelah jadi penampakannya seperti ini. Baterai ada di depan seperti ini. Baterai 300 mAh seperti aslinya. Motor kanan dan kiri seperti ini. Arah motornya sini ya. Masuk, ini juga sama, masuk sini. Sehingga angin akan terdorong ke depan. Nah, seperti ini. Nah, untuk beratnya kita timbang. Beratnya sekitar 55 ya, 55 gram. Jadi masih sangat ringan. 45, 55 ya sekitar itu. Jadi masih sangat ringan untuk terbangkan. Nah, setelah gagal 3 kali, kita modif lagi siginya. Semoga kali ini dapat terbang. Nah, pesawatnya sudah bisa terbang. Walaupun kelihatannya siginya kurang ya, kurang ke depan, tapi bisa terbang ya. Untuk throttle atau gas ini saya pakai masih setengah ya. Kalau saya fullkan pesawat akan semakin ke atas. Ini saya cuma pakai setengah throttle.
Nah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa sub, like, dan komen untuk kemajuan channel ini.